rapat gerobokan dalam bentuk sembako. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Menkumham dan memperhatikan warga kami yang terdampak COVID-19 yang parah sekali sekarang ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali normal seperti dulu. Terima kasih banyak. Kita salurkan dari Kemenkumham, khususnya adalah dari lapas Gerobokan adalah 100 paket untuk wilayah sekitar lapas, dan untuk wilayah desa yaitu meliputi wilayah desa Petang dan berbekal atau desa Tumbak Bayuk di Kabupaten Badung, kita salurkan 148 devisa atau bantuan. Jadi kepada mereka-mereka yang mau betul berdampak, dan kita langsung memberikan bantuan ke lapangan atau ke tempat yang berdampak. Nama saya Pak Nyoman Srinanto, sebagai Mandalor Adat Teman Mereka, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas nama lingkungan pengembangan Tangin kepada pihak lapas yang telah berbagi kepada masyarakat kami di tengah pandemi. Terima kasih atas bantuannya, sembakonya dari lapas Gerobokan.